lagi ada di Avata Pop You Up dengan tema doodle art. Jadi intinya sih bagaimana cara personalisasi mobil dengan cara doodle. Nah, doodle-nya itu sendiri sebetulnya adalah kalau doodle itu sendiri adalah coret-coretan yang kadang tidak bermakna, tetapi kalau sudah masuk ke dalam art itu coretan-coretan tersebut gimana caranya bisa tampak menarik bagi orang lain untuk melihatnya. Nah, kalau di sini Avanza ini sebelumnya sudah dilapisi stiker sehingga para pemilik Avanza nanti yang mau mencoba doodle art ini sendiri bisa dengan bebas dan tidak takut untuk merusak bodinya itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat perkembangannya di Indonesia ini, doodle art itu sendiri lebih banyak di grafis ya. Kalau untuk di otomotif biasanya banyak di stiker. Kalau sekarang yang pertama kali ini dicanangkan oleh Toyota Astra Motor. Kalau di luar negeri itu pencetusnya itu ada di Jepang dan negara-negara seperti negara-negara di Eropa, karena mereka lebih berani mengekspresikan apa seninya dan juga personalisasi dari mobil sendiri. Kalau perkembangannya yang sekarang gimana Mbak di Indonesia, terutama selain di luar Jakarta gimana ini? Perkembangan di Indonesia sudah mulai banyak ya, tapi untuk teman-teman di Indonesia makanya kita adakan acara seperti ini juga. Lebih seperti kalau mereka mau coba doodle art tidak usah takut juga ya, karena tadi sudah dilapis stiker. Perkembangannya sih yang saya lihat lumayan banyak, tapi memang kalau di Indonesia belum berani ya, kecuali memang mereka sudah bikin konsepnya sendiri lalu mereka panggil orang yang benar-benar bisa untuk mengerjakan mobilnya seperti itu sih. Kalau di negara-negara lain sih sudah banyak ya, sudah cukup berkembang, dan dengan adanya ini mudah-mudahan di Indonesia bisa jadi tren sendiri juga. Kalau kali ini penilaiannya seperti apa nih Mbak? Penilaiannya tentunya dilihat dari kesesuaian dengan tema, kemudian bagaimana cara mereka mendudlingnya itu sendiri, apakah objek yang disediakan atau panel yang disediakan sudah bisa penuh atau tidak. Kita menilainya dari tadi itu tema, dari pemenuhan objek dan juga warna yang digunakan sesuai dengan tema Pop You Up, yaitu warna-warni. Kalau tema spesifik kali ini apa ini Mbak? Tema hari ini karena kemarin Juni adalah Hari Pancasila, jadi memang semua dituliskan untuk mengambil objek yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri dan juga Indonesia sih pada umumnya. Jadi mereka boleh memasukkan elemen-elemen dari Indonesia untuk di doodling art ini. Thank you.